Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Vlog Mama Alia. Gimana kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Amin. Oke, ini Mama Alia berada di jalan alternatif ya, antara Temanggung ke Semarang via Sumawono, tepatnya berada di Lembah Sunset. Untuk masuk di Lembah Sunset ini ya, tidak ada HTM ya, gratis masuknya ya, dengan udara sejuk segar dan dibuka setiap hari ya, jam 10 pagi sampai jam 7 malam, tapi untuk Sabtu Minggu tutup sampai jam 10 malam. Di area pintu masuk tadi ya, yang bagian atas itu kan ada tempat kursi untuk tempat duduk-duduk ya. Di situ bisa untuk memesan es krim ya, harganya antara 20 sampai 25 ribu rupiah. Nah, ini Mama Alia mau ke bawah, mau pesen kopi dan minuman seperti apa, ikuti terus vlog Mama Alia. Nah, di bawah ini ada kebun stroberi ya, yang bisa dipetik langsung dengan harga 100 gram 12.500 rupiah saja. Nah, ini kita kalau mau metik itu harus membawa keranjang dan gunting, itu mintanya di bangunan segitiga itu ya, itu seperti itu. Dan di sini juga ada live musik ya, sambil menikmati alam. Dan ini ada tempat kursi dan tempat untuk menikmati matahari tenggelam ya, saat sore hari, dengan persawahan yang luas, dengan terasering-nya yang indah dan jejeran perbukitan, dan dengan view Gunung Sumbing tentu sangat indah, menikmati sunset ya, sambil ngopi tentu ya. Nah, ini ada kopi, mie instan, dan ada menduan ya. Ini menduannya recommended ya, rasanya enak sekali, dan harga menu-menu di sini sangat terjangkau ya. Dan jangan lupa di sini spot fotonya bagus-bagus ya, jadi jangan lupa untuk foto-foto di sini sambil menikmati keindahan alam, healing, relaksasi ya, supaya tidak stres setelah kerja di kota. Dan ini kita berada di pedesaan, sangat cocok untuk rileks ya. Waktu yang tepat untuk menikmati keindahan alam di sini itu sore hari ya, atau saat senja. Jadi kita bisa menikmati matahari tenggelam dari peraduannya, dan tentu ini tempat yang recommended buat wisata keluarga, berdua dengan pasangan juga asik ya di sini. Cuma ini saat siang hari ya, kalau sore hari itu bagus sekali ya. Mama Alia ini lewat di sini saat siang hari, jadi tidak bisa menikmati sunset. Nah, ini ada sungai yang mengalir, ini menambah keindahan alam di sini ya. Ini suara gemericik airnya itu membuat otak kita itu menjadi fresh kembali. Dan ini ya pemandangannya ya, indah ya. Ini tadi kita berada di sana tuh, jauh itu kebun stroberi ini lumayan luas ya. Dan saat Mama Alia ini kesini ini belum begitu banyak ya buahnya. Ini kalau saat banyak ini asik nih, bisa langsung dimakan ya. Dan seperti ini stroberinya ya, anak-anak pasti suka ya kalau memetik langsung buah stroberi. Dan ini tentu juga bisa menjadikan wisata edukasi buat anak-anak. Ini banyak spot selfie yang instagramable ya, seperti ini ya. Recommended ini Mama Alia, seneng ya berada di sini ya. Untuk yang perjalanan dari Magelang seperti Mama ini, dari Magelang menuju ke Semarang, istirahat di sini saat cuaca cerah sangat nikmat ya, sangat indah ya. Saat kabut turun, biasanya Mama Ale kalau lewat sini nih, saat kabut turun ya, saat kabut turun ini menambah keindahan, cuma tidak kelihatan untuk pegunungannya ya. Tapi yang suka pemandangan dengan kabut yang tebal tentu sensasi tersendiri ya, melewati daerah ini ya saat kabut datang ya. Ini di desa ini terkenal dengan desa di atas awan ya, karena memang saat kabut turun, saat kabut datang itu kita seakan-akan berada di atas awan. Nah, ini sederetan atau persawahan yang luas ini ya, dengan view Gunung Sumbing tentu menyegarkan mata pemandangan seperti ini ya. Dan ada hutan pinus tuh ya, sejauh mata memandang.
ijo-ijo semua ya sobat ya, asik di sini, sejuk, seger. Apalagi kalau bisa menikmati segarnya buah stroberi secara langsung dari tanamannya, wah asik banget ya. Untuk masuk di kebun ini, Mame Alia kok waktu masuk tidak ada petugas yang meminta atau HTM ya, tidak ada itu. Tapi kalau Mama Alia itu baca untuk yang bulan-bulan sebelumnya itu kok ada HTM Rp5.000 untuk masuk ke kebun ini. Tapi saat Mama Alia masuk ke sini itu tidak ada yang meminta tiket masuk ya. Oke sobat vlog Mama Alia, saya kira review Mama di Lembah Sunset yang berada di jalan alternatif Temanggung Semarang via Sumawono, saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk bantu like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog Mama Alia. Au au. Ini Mama sampai pulang tidak ada yang menarik tiket parkir ya, gratis.